keluarnya gimana sih keluarnya dari sana? Sebenarnya satu dari kelompok sampai ke belakang. Jadi kalau dipakai gerak susah gitu. Iya. Apa namanya? Yang kiri enggak. Yang kiri enggak. Tangan bawah. Ya. Udah pernah di apa ya? Belum pernah di apa? Belum pernah di apa ya? Di drop di apa? Di atin kan? Hah? Beberapa hari kemudian tempat lagi gitu. Oh, berarti udah seminggu lebih kali ini ya? Sebulan-bulan atau dua bulan ada gitu? Bulan ada? Baru minggu ini. Baru minggu ini, dua minggu lagi gitu. Iya. Saya suruh anak saya ya. Yang benar dong batinnya. Batin yang benar. Namanya Om Andika. Doain dulu, cabut penyakitnya. Coba digerakin yang benar, yang jujur. Yang gunakan sekarang. Hah? Enak? Enak? Enggak pegel sini ya Pak? Mana pegel banget? Disini ya? Sini? Sekarang gimana? Udah ini? Udah ini ya sininya? Oh yang ini juga sini. Tetap kan kerok ya? Ini kerok, kerok, sini nih. Buat tetap kerok. Sekarang gimana rasanya itu Pak? Yang jujur, enak benar? Ini anak saya Siti Aisyah Akila, umur 9 tahun. Nanti anak saya obatin, ya alhamdulillah bisa, sudah bisa mengobati itu, sudah belajarlah sama saya. Nah, nanti apa namanya, Mas Andika merasakan sendirilah perubahannya, apanya, gimana ya. Gimana Mas Andika mau nanya? Anak saya apa-apa nanya? Langsung aja ya? Langsung aja, betul. Betul ya? Iya. Ini nanya apaan? Mas Andika, rasanya? Selagi, apa ini? Ini enakan ya? Baru ini tangannya gimana? Rasanya gimana? Coba rasain. Ya, Akila. Akila, Akila. Makasih ya. Kamu kuliah di mana? Belajar dari papa. Oh. Misalkan papa ada musuh kan aku ikutnya. Aku memperhatikan kalau papa cara mengingat apa itu bisa. Oh, gitu ya. Jadi dia juga. Jadi dari sama papa juga. Iya. Enak. Kalau ngobatin apa aja, Akila? Mama lagi sakit, pinggangnya mati lah ya, berapa dia? Iya bisa ya. Terus pernah obatin orang sakit yang lain-lain juga ya, pernah ya, alhamdulillah ya. Mati lah ya. Tuh, makan Om Andika yang mau nanya lagi. Makasih Om, udah yang nangis kan? Udah yang nangis ya? Iya, sakit sekarang dia. Iya, benar ya? Iya, benar. Gak bohong ya? Enggak, benar. Serius ya? Serius, serius. Tuh, serius tuh. Jadi sama Akila diapain tuh? Doain. Terus penyakitnya di apa ya? Cabut. Nanti tembak suara yang tidak kedengaran. Diapain? Dihapuskan sama dihilangin penyakitnya dari tubuh Akila. Pakai apa tuh? Dihilanginnya gimana? Dicabut. Dari tubuh Akila. Dari mana? Saya langsung ya.
Oke ya, Mas Andika ya. Saya enakan benar ya. Ya, makasih. Kalian sama Mas Andika ini. Ini Siti Aisyah Akila, umur 9 tahun. Dia waktu umur 2 tahun setengah pernah kena cacar. Cacar api, cacar basah itu, api dia. Itu besoknya saya mau bawa ke rumah sakit kan, mau ke dokter gitu. Malamnya jam 3 malam bangun, itu dia langsung begini. Bangun tidur, tau-tau bangun langsung begini. Ya Allah, sembuh, ya Allah, sembuh, ya Allah. Besok saya liatin aja. Waktu umur 2 tahun setengah, itu pernah sakit cacar. Ketular gitu, ya sakit cacar, cacar api. Itu besoknya saya mau bawa ke klinik gitu, ke dokter gitu. Malamnya jam 3 malam bangun tidur, dia lagi tidur atau bangun begini. Ya Allah, sembuh ya Allah, sembuh ya Allah. Udah. Terus ya, besoknya saya mau bawa enggak jadi karena kering. Cacarnya itu kering. Gitu. Oh, 2 tahun setengah. Emang udah ada bakat memang. Kan ya saya belajar juga kan dari sebelum apa hamil belum lahir kan, jadi pas hamil apa ya ada keturunan juga lah ya. Jadi belajar waktu pertama ngeliat papa obat ini tuh udah lama juga ya berarti ini gitu ya. Udah ya. Tadi waktu ngobatin Om Andika apa rasanya? Yang jadi rasain apa tuh? Getaran sih, yang ada rasa masuk di mana di badan yang meminta, terus jadi urut buang tadi akhirnya buang sambil gitu, rasanya di mana itu? Biasa aja ya. Oke, mau jadi biasa aja ya, penyakit biasa aja ya pokoknya gitu. Nah gitu, tapi enak kan ya? Masa Andika ya? Daripada ya, yang tadi daripada tadi ya, udah sebelum berubah pegel gitu pegel ya? Kayaknya gak bisa diketat iya gak bisa diketat tapi bukan kayak orang salah urang, salah batang itu bukan ya? Bukan ya, emang kayak berat di sini gitu kayak ada yang numpangin gitu ya kayak ada yang neken gitu ya ini sih ada gitu, kayaknya rasa berat gitu berat ya? Kanan doang tapi ya? Yang anehnya kanan doang bukan sebelah iya. Ini cuma disebutkan. Iya. Tadi pas lagi diobatin rasanya apa tuh? Rasanya. Motor. Pas diobatin sama adik kita. Hah? Lumayan. Rasanya udah enakan sekarang. Udah enakan ya. Iya. Rasanya gimana tuh? Tadinya kan pegal tuh. Oh, sekarang udah aman. Udah enak. Udah relax. Tadi tadi pegang. Tadi pegang. Lagi lagi. Kasih ada kotoran dulu. Ya. Ya udah, mudah-mudahan sehat terus ya, Mas Andika ya. Amin.